Tanpa membuang masa, kami terus bergerak ke destinasi yang seterusnya. Tempat yang bakal kami pergi ini adalah antara tarikan popular di sini, dalam kalangan golongan muda maupun mereka yang berkeluarga. Jadi, memang rugilah kalau tak singgah ke sini. Yes, betul. Satu tempat permainan tempat yang paling besar di Malaysia yang memiliki banyaklah permainan yang hebat. Betul, yang paling saya tak sabar ni kita akan naik gelongsor paling terpanjang di dunia. Di dunia. Dengan kepanjangannya 1111 mm. Wah, banyak tu satu. Okey. Jadi jom kita tengok apa ada kat dalam lagi. Tempat yang saya masukkan tadi, Escape Penang merupakan sebuah taman tema yang berkonsepkan alam semula jadi. Terdapat lebih 40 aktiviti serta tarikan yang ditawarkan di sini. Ianya meliputi dua bahagian, iaitu bahagian basah dan bahagian kering. Di bahagian kering adalah tempat di mana anda boleh mencuba pelbagai aktiviti lasak yang ditawarkan. Manakala, di bahagian basah pula adalah tempat untuk anda menikmati aktiviti serta permainan air yang menyeronokkan. Tarikan utama taman tema ini tak lain tak bukan mestilah gelongsor airnya yang terpanjang di dunia. Thank you.
Lazy River, Family Twister dan bermacam-macam jenis permainan gerongso air.